Lho aja guyu ae serius. Pak guru kok guyu. Nah, kalau yang betul langsung aja pertanian dijelaskan kan, baru yang garis peta konsep berupa contohnya hasilnya apa, hasilnya apa, hasilnya apa. Oh, iya. Jadi nggak banyak-banyak nulisnya. Jadi antara perkataan dengan tulisannya, banyak ngomongnya, tulisannya sedikit. Lebih mudah dipahami. Oke, Zaidan? Jadi nggak susah-susah. Kayak Zaidan ini kan susah jadinya. Harusnya kegiatan ekonomi, salah satunya yang pertama, pertanian. Bidang ekonomi pertanian adalah kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh warga Indonesia. Oleh sebab itu, negara Indonesia disebut sebagai negara agraris karena warganya bermata pencaharian sebagai petani. Contoh dari hasil pertanian antara lain baru ditulis ini. Perikanan adalah titik-titik dijelaskan contohnya. Kan enggak susah.